Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang membuka jenele ya. Nah, ini yang sudah di share di grup tinggal diklik. Nah, nanti sambungkan ke internet, pilih internet atau Chrome. Nah, ini tinggal klik tunggu sampai terbuka. Memang harus sabar tergantung jaringan masing-masing. Ya, tunggu sampai ini lagi loading. Nah, kita jenele untuk bab 1 ya, PPKN kelas 7. Nah, kalau sudah klik sebelah kanan nih untuk next, sebelah kanan ada anak panah itu tinggal klik. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian itu di bawah itu ada 3, itu ada email, website sekolah, dan Instagram. Bisa kalian klik di situ. Klik sebelah kanan seperti tadi, akan muncul seperti ini. Nah, ini ada 3 item ya, tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, dan penilaian. Nah, kalau mau klik yang pertama tentang tujuan pembelajaran, kalian klik info. Di bawahnya tujuan pembelajaran. Ini langsung saja diklik ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini tujuan pembelajaran. Kemudian kalian bisa baca dan dicatat. Selanjutnya klik next ya, seperti yang tadi. Nanti akan muncul halaman berikutnya seperti ini. Nah, nanti bahasanya ada 3 ya, A, B, C, D. Nah, setelah itu nanti kalian bisa pilih di info, klik yang bawah. Nah, selanjutnya ini nanti akan keluar PTT ya. Nah, untuk halaman berikutnya tinggal kalian tekan lagi atau klik lagi. Nah, nanti akan menuju ke halaman berikutnya. Kemudian klik-klik terus ya, sampai bergantian. Nah, nanti kalau kalian bisa baca pelan-pelan atau mau dicatat, nah itu bisa. Nanti diberhentikan dulu, jangan diklik dulu. Kalian bisa catat atau kalian bisa baca dan pahami isi dari PPT ini. Nah, ini Bapak cepetin aja ya biar cepat untuk pelaksanaannya. Nanti kalau di prakteknya sendiri kalian bisa tahan ya, jangan diklik dulu. Kemudian kalian catat atau kalian baca, dipahami dengan pelan-pelan. Nah, ini sampai selesai ya. Kalau sudah selesai, kemudian kembali ke preview lagi halaman yang sebelumnya, yaitu materi. Nah, ini nanti kalian klik yang info yang bawah, yang nomor 2. Nah, nanti akan muncul seperti ini, yaitu link YouTube. Nah, ini kalian kalau mau nonton tinggal klik, nanti dia akan berputar sendiri. Rumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami sahabat sekolah. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dicatat itu bisa kalian pause, kemudian berhenti. Nah, nanti kalian catat atau baca lagi biar kalian paham per materinya. Nah, ini bisa kalian lihat seterusnya sampai selesai. Ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tekan next lagi. Selanjutnya ditekan next kembali ya, seperti tadi di depan tadi. Kemudian nanti akan muncul penilaian. Klik info. Nah, nanti di klik info itu akan ada penilaian seperti ini. Kemudian isi data-datanya, kemudian kirim dan kerjakan soalnya. Yang kedua, klik next lagi, nanti ada tulisan quiz. Jadi
apa namanya latihan dengan kuis. Nah, nanti akan kalian muncul seperti ini, pilih benar atau salah. Kalau kalian ngekliknya salah, nanti akan muncul jawaban nih salah. Ya, ini contohnya kalau diklik salah, berarti jawabannya adalah benar. Nah, kalau jawabannya benar nanti akan dapat tanda seperti ini. Terus kalian naik lagi, nanti akan ada soal, kemudian klik mana yang pilihannya, akan muncul seperti itu. Terus sampai selesai, nanti kalau sudah selesai akan kembali ke halaman pertama. Demikian ya anak-anak semua, semoga bisa dipelajari dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.